Oke, teman-teman, kita akan membahas fungsi komposisi dan fungsi inverse. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 1 per 4 dikurangi x. Lalu gx sama dengan 3x dikurangi 2. Yang ditanyakan adalah f inverse o g inverse x. Ada beberapa rumus yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini, yaitu rumus yang pertama, F inverse OG inverse X itu artinya adalah GOF inverse X. Kemudian yang kedua, untuk menentukan fungsi inverse yang berbentuk AX tambah B per CX tambah D, itu inverse-nya A dengan D kita tukar dan berubah tanda. Dia jadi negatif dx tambah b per cx dikurangi a. Nah, jadi langsung saja kita jawab ke langkah pertama ya. Nah, karena f inverse og inverse x itu adalah g of inverse x, berarti pertama-tama kita akan mencari fungsi dari g of x. G of x itu artinya adalah g dalam kurung fx. G dalam kurung fx. Selanjutnya, fx-nya kan diketahui 2x kurang 1 per 4 dikurangi x. Nah, lalu fungsi gx-nya adalah 3x kurang 2. Maka x-nya kita ganti dengan 2x kurang 1 per 4 dikurangi x, baru kurang 2. Nah, lalu kita samakan penyebut, yaitu penyebutnya adalah 4 dikurangi x. Berarti di sini yang pertama 3 dikali 2x dikurangi 1, lalu dikurangi 2, 2-nya kita kalikan dengan 4 dikurangi x. Nah, tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 6x dikurangi 3, min 8 ditambah 2x. 4 dikurangi x. Lalu kita ubah ke dalam bentuk ax tambah b per cx tambah d, berarti yang atasnya adalah 6x tambah 2x 8x dikurangi 11 per 4 kurang x, berarti min x ditambah 4. Nah, ini baru diperoleh fungsi g of x. Nah, selanjutnya kita ke soal yang ditanyakan, yaitu F inverse O G inverse X. Nah, berdasarkan rumus yang tadi disebutkan, F inverse G O F inverse G inverse X itu artinya adalah G O F diinverskan. Jadi kita akan mencari inverse dari fungsi g of x. Nah, fungsi g of x-nya sudah kita cari, hasilnya 8x dikurangi 11 per min x tambah 4. Berarti kan dia berbentuk ax tambah b per cx tambah d. Maka untuk menentukan inverse-nya, 4 dengan 8 kita tukar dan berubah tanda. 4-nya jadi negatif 4, negatif 4x, lalu dikurangi 11, min 11-nya tetap ya, per min x dikurangi 8. Nah, karena di sini semuanya negatif, kita kali negatif per negatif, atau kali negatif 1 per negatif 1, sama saja.
maka hasilnya adalah F inverse OG inverse X itu sama dengan 4X ditambah 11 per X ditambah 8. Nah, inilah jawabannya. F inverse OG inverse X. 4X tambah 11 per X tambah 8. Dan di optionnya tidak ada jawabannya. Ini jawaban yang benarnya. Thank you.